28. No. Enggak ada baterai 28. Baterai itu either 12 or 24. Eh 24. Ini sebenarnya itu. Mungkin 28. 737 aja, ya baterainya DC-nya 24. Terus dia DC production DC-nya itu 28 gitu. Oke. So 24 volt. Voltage itu apa ya? Nenek tahu enggak? Voltage. Itu kita bahas di electric system ya. Kalau kita bicara 24 volt, ini memberikan listrik ke starter. Starter motor. Dia ada pelindung protector namanya solenoid. Di sini ada coil, kawat. Baterai ini connect ke sini. Jadi ketika di-energize oleh baterai, ini solenoidnya akan turun. Ini kontak, ini circuitnya nih. Maka starternya bekerja. Oke? Setelah starter bekerja, apa yang terjadi? Dia memutar propeller. Di mana propeller ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari begini bentuknya, ini ada alternator belt, alternator gear, ada beltnya. Ini apa namanya? Crankshaft. Dan crankshaft ini terkonek sama, ada yang tahu? Silinder. Di dalam silinder ini ada piston. Ya? Ada berapa silinder pusat kita? Makanya ada 4 silinder, berapa strokes? Motor itu berapa tak sekarang, zaman sekarang? 4 tak itu artinya. That for strokes, itu 8 cewek, ada motor 2 tak, ada motor 4 tak. Mungkin kamu ngerti di motor, tapi kamu gak sadar kalau itu ada di pesawat. Itu 4 tak, 4 silinder 4 tak. Atau strokes. Di belakang sini ada alternator. Sorry, ada magnetos 2. Paham? Magnetos? Warnanya hitam ya, magneto ya. Kalau kamu buka engine di luar hitam ini. Oke. Apa yang terjadi di sini? Battery start. Jadi starter itu di sini misalnya, dia akan start. Crankshaft-nya muter. Ya kan? Dan di setiap silinder ini ada, ada berapa spark plug per silinder? Oke. Per spark plug ada berapa? 2 silinder. Per silinder ada 2 spark plug. Paham? Bingung? Bisa, bingungnya apa? Kamu ngerti motor gak? Ngerti. Busi spark plug itu? Iya. Satu silinder ada berapa businya? Dua. Jadi kalau 4 silinder businya udah pasti 8. Ya. Kalau ditanya businya merek apa, ada 2 jenis busi. Kalau nggak RAM, RAM, tinggal pilih aja yang mana. Ini mereknya Champion. Satu biji ini harga $37.
dia biasanya diganti setiap ada 500 jam. Jadi setiap ada tahun itu dibersihin sama itu. Yang kita harus atur itu jarak businya atau perapiannya jangan terlalu lebar. Harus diatur spark plug-nya. Ya. Ada ya, Pak Tera. Nah, oke, dikasih listrik dia putar. Dia akan muter yang namanya si magneto juga. Ini dinamo. Dia memberi listrik kepada busi. Ada kabel. Oke. Berarti ini power kan perapiannya dari magneto. Elektriknya datangnya dari magneto semburannya. Nah, apa yang terjadi sampai bisa start? Di dalam silinder ada 4 strokes. Ini ada piston. Kerjanya begini. Paham? Iya. First stroke apa? Intake. Good. Second stroke? Intake presi apa? Depannya C. Compression. Good. Compression power exhaust. Very good. Kenapa kok gak solo-solo? Dan dibuatnya bergantian 4 silinder ini. Jadi gak bareng. Artinya apa? Silinder 1 mungkin 1 4, 2, 3 kalau gak salah. Jadi pada saat ini satu, yang di sana yang keempat, yang di sini yang kedua, yang di situ yang ketiga. Ngerti maksud saya? Jadi yang pertama silinder empat nih, satu silinder nyedot. Bersama dengan itu silinder yang lain lagi kompres, silinder yang lain lagi powering misalnya. Nah tapi nanti yang satu ini juga habis intake, kompres. Ketika dia kompres, silinder ditutup. Yang ketiga ini kan udah kompres air nih, panas kan, dikompres. Yeah. Nah yang ketiga di power, semprot, cus, boom, terjadi perapian. Itu terjadi begitu cepat, sehingga ketika dia jalan langsung, brum. Kan kamu taunya udah boom gitu kan, nah, boom itu prosesnya udah fire, jalan dia semua menjadi self contained system secara otomatis. Ada pertanyaan apa di sini? Itu kenapa ya? Kan ini sama-sama itu tapi kerjanya masing-masing.